Halo cuy, balik lagi bersama gue. Dan kali ini gue bakal coba review ini ya, Kamen Rider Buffa, Rider Core, dan Zombie Rice Buckle ya. Ini lanjutan dari video kemarin. Ini gue bikin terpisah karena biar nggak terlalu durasi panjang ya. Oke, langsung aja kita colok. Ini Kamen Rider Buffa entry form ya, atau blank formnya lah ya kasar ya. Kita coba Henshin. Nah, itu Kamen Rider Buffa Zombie Form ya. Nah, itu Zombie Strike kayak begitu. Coba kita. Sama ya, tiga kali ditekan juga tetap ini zombie strike. Kita coba kombinasiin dengan Henshin bareng si Boost coba ya. Ini detailnya kayak begini, kalau kalian pengen lihat ya, tangan zombie. Belakangnya kayak gini, ini ungu-ungu ya, keren banget cuy. Langsung tutup lagi. Ya. Coba Henshin bareng si Boost. Zombie Boost Grand Victory ya. Kalau kalian tekan ini cuman Zombie Boost Grand Victory ya, mau ditekan ininya aja. Kayak gitu, coba kita tekan dua. Oke, kayak gitu. Kita langsung coba tes Henshin bareng si Magnum ya. Kamen Rider Zombie Magnum ya. Biar gue putar ininya dulu, tetap ya Zombie Magnum Victory. Dilihat dari sini ke sini.
Ini coba lihat. Tetap ya cuy, sama aja. Kita coba refocal. Revolve kayak gitu doang ya, nggak ada bedanya. Oke, kita coba bareng si Hama. Zombie arm hammer ya. Nah, mungkin kalau Grand Victory itu terbuka kalau misalnya ada set khusus seperti si bus ini ya. Set khusus bagian kirinya seperti si bus ini baru bisa Grand Victory gitu ya. Soalnya gue perhatiin ini, gue main-mainin dari tadi nggak ada Grand Victory-nya nih, kecuali kalau pakai si bus ya. Nah, itu untuk Gates Zombie. Oke, segitu aja untuk Zombie Rise Buckle Plus Buffa Core untuk Commander Buffa. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan ciao. Terakhir kita review Magnum Shooter 40X.